Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Jawa Barat bersama Polri menyalurkan 2.300 paket sembako bagi masyarakat Sukabumi sebagai bentuk bantuan dalam mengatasi dampak COVID-19. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada masyarakat yang berhak oleh Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kegiatan bakti sosial Polri bersama Forkopimda Jawa Barat di Mapolres Sukabumi Kota. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto menjelaskan, kegiatan ini dapat terselenggara berkat sinergitas seluruh unsur Forkopimda Jawa Barat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Forkopimda Jawa Barat untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Bersama-sama, dan itulah salah satu kepedulian dari Forkopimda Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa membantu, walaupun sedikit, tetapi membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak COVID yang sangat sudah cukup lama. Sudah sekian bulan kita terdampak, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun untuk penyaluran paket sembako tersebut oleh Polri, TNI, termasuk unsur Dinas Satpol PP.